Suci mau jalan-jalan ke Istana Van der Loon ya, di belakang Suci ini dengan gardennya yang sangat luas dan indah ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe video ini supaya kalian bisa membantu proses selanjutnya. Yuk ikut Suci jalan-jalan ke Istana Van der Loon. Istana Het Loo atau dalam bahasa Belanda adalah Istana Lea adalah sebuah istana di Apeldoorn, Belanda yang dibangun oleh dinasti Oranje-Nassau. Bangunan barok Belanda yang simetris dirancang oleh Jacob Roman dan Johan van Swieten dan dibangun antara tahun 1684 dan 1686 untuk Raja William III dan Ratu Mary dari Inggris. Taman ini dirancang oleh Claude de Schot Het Loo dan kebunnya lebih ambisius daripada yang sebenarnya direncanakan di saat dibangun pada abad ke-18. Di dalam sini kita bisa melihat mobil yang dulu dipakai Ratu Juliana. Mobil di kerajaan Belanda, mobil kerajaan selalu dimulai dengan nomor AA dan juga warna mobilnya selalu biru. Jadi mobil yang dimiliki oleh kerajaan Belanda, mereka juga dibuat khusus. Zaman dulu itu modelnya Ford, tapi sekarang mereka lebih banyak memakai Volvo atau Audi. Ya, satu hal yang menarik adalah mobil ini dibuat khusus kap bagian atas itu lebih tinggi karena kalau ratu dan raja keluar masuk mobil pakai kaki biar lebih gampang. Ya, yuk kita lihat mobil apa yang mereka miliki dulu. Istana ini merupakan kediaman musim panas House of Nassau, Oranje-Nassau sampai kematian Ratu Wilhelmina pada tahun 1962. Pada tahun 1960, Ratu Wilhelmina telah menyatakan bahwa ketika dia meninggal, tanah pribadi di sekitar istana akan menjadi milik negara. Bangunan ini merupakan Rijksmuseum dan termasuk dalam 100 situs warisan Belanda teratas. Arsitektur Belanda di Istana Het Loo berusaha keras untuk memberi sentuhan sederhana dengan menggunakan salib dalam lingkaran yang berada di Taman Borjuis.
volume istana pecah secara berirama dalam alasan. Mereka bekerja secara simetris mengekspresikan peran dari penggunaan patung dan tanaman bangunan luar terakhir dalam rencana membentang di sepanjang jalan umur seperti jalan biasa yang dibuka dengan baik dan menyenangkan. Beberapa hari sebelum kalian datang ke tempat ini, ya. Hari ini Suci cuma berhasil booking, itu pun sudah sore-sore, ke jalur Ratu Mary. Ada jalur lain yang Suci akan kembali lagi ke sini. Tapi kalau Suci benar-benar rekomend kalian datang ke
ke istana ini di Belanda juga seperti kenapa tidak banyak orang yang tahu tentang istana ini, tapi sedikit benar-benar rekomen kalian untuk datang ke Istana Van der Loon di Belanda. Yuk ikut Suci. Ratu Wilhelmina meminta bahwa kerajaan istana ini akan dikembalikan jika Belanda ingin menghapuskan monarki. Properti bekas mahkota di sekitar istana menjadi milik negara Belanda pada tahun 1962 ketika Wilhelmina meninggal di Istana Het Loo. Putrinya, Ratu Juliana, tidak pernah tinggal di sana, tapi putri bungsu, Putri Margaret, tinggal di sayap kanan hingga tahun 1975. Bangunan ini direnovasi antara tahun 1976 dan 1982. Sejak tahun 1984, istana ini menjadi museum negara untuk dibuka umum, menampilkan interior dengan perabotan benda dan lukisan asli House of Orange Nassau. Ini juga memiliki perpustakaan yang didedikasikan untuk rumah Orange Nassau dan Museum van de Kanselarij der Nederland atau Museum Kanselier Ordo Kesatria Belanda dengan buku-buku dan materi lainnya tentang dekorasi dan medali. Terima kasih sekali sudah ikut Suci Travel jalan-jalan ke Istana Het Loo di Belanda. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time. Ciao, ciao.